Elva Zona Haster adalah seorang wanita biasa yang tinggal di Greenbrier. Pada Oktober 1896, Zona bertemu dengan seorang pria bernama Edward Stribling Trotshoe. Shoe baru saja pindah ke Greenbrier untuk memulai kehidupan baru dan mendapatkan pekerjaan di James Cruikshanks. Keduanya bertemu di sana dan saling jatuh cinta. Tak lama kemudian, Zona dan Shoe menikah. Meskipun sebenarnya, ibu Zona tidak begitu menyukai Shoe. Keduanya menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya pasangan lainnya. Hingga pada tanggal 23 Januari 1897, Zona ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Seorang anak laki-laki yang biasa mendatangi rumah keluarga Shu terkejut saat mendapati Zona terbujur kaku di lantai dengan kaki di atas tangga. Anak itu kemudian lari menemui ibunya dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Beberapa jam kemudian, salah seorang polisi lokal bernama George W. Knapp datang untuk memeriksa. Namun, Shu selalu berada tak jauh dari jasad istrinya dan melarang polisi untuk memeriksa dengan lebih cermat. Shu bahkan bereaksi agak kasar ketika polisi ingin memeriksa bagian leher Zona. Polisi kemudian menyudahi pemeriksaan dan meninggalkan rumah itu. Berdasarkan legenda lokal, arwah Zona kemudian mendatangi ibunya di dalam mimpi sebanyak 4 kali setelah pemakamannya dan mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Zona mengatakan bahwa Shu adalah pria yang kasar dan kerap kali menyiksanya. Ia diserang pada saat menyiapkan makan malam. Shu mematahkan leher Zona, istrinya, hingga ia tersungkur dan akhirnya meninggal. Kisah The Greenbrier Ghost akhirnya dikenal dalam sejarah penyelidikan sebagai salah satu kasus di mana hantu membantu mengungkap pembunuhannya sendiri.